Pemirsa, pasangan Asep Amin Tarmilin Usman minggu kemarin resmi mendeklarasikan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nagan Raya. Deklarasi yang berlangsung di poros utama Jalan Sukamakmur tersebut dihadiri ribuan pendukung dan jajaran pengurus partai pengusung. Dan yang terhormat Pak Abus. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nagan Raya, Asep Amin Tarmilin Usman, secara resmi mendeklarasikan siap maju di Pilkada 2024. Deklarasi yang berlangsung di Jalan Poros Utama Sukamakmur tersebut dihadiri ribuan pendukung dan seluruh jajaran pengurus partai pengusung. Deklarasi tersebut ditandai dengan pegangan tangan calon dengan pengurus Partai Gerindra, Partai P3, Partai Gelora, Partai Umat, dan Partai PNA. Deklarasi ini merupakan wujud komitmen bersama partai koalisi untuk serius maju dalam Pilkada 2024 di Nagan Raya. Untuk mengantarkan kami kemari bersama Pak Tarmilin dan juga didukung oleh seluruh mungkin hampir 3.000 atau 4.000 orang yang hadir di tempat ini untuk mengantar dalam rangka deklarasi kami pada hari ini. Pada hari Kamis besok kami akan mendaftarkan diri sebagai calon bupati Nagan Raya. Di hadapan ribuan massa, Asep Amin mengaku siap memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin dan mendorong roda perekonomian para petani, serta membasmi rumah-rumah yang tidak layak huni. Pasangan yang berslogan aman ini juga menyampaikan harapan kepada masyarakat Nagan Raya memberikan dukungan penuh sehingga bisa terpilih pada pilkada nantinya. Dan dalam waktu dekat, pasangan aman sudah siap mendaftar ke KIP sebagai calon bupati dan wakil bupati Nagan Raya. Dari Kabupaten Nagan Raya, Absah Ainyus melaporkan.